Halo pemirsa, senang sekali saya Erzan Amira dapat menemani Anda dalam sudut kota dalam program Siap-Siap Pemilu. Dan tentunya di hari ini kita akan membahas mengenai reformasi pemilu, yaitu cara meningkatkan partisipasi pemilih. Yang tentunya kami sudah menghadirkan juga narasumber-narasumber di hari ini sudah bergabung bersama kami, yaitu Bapak Dodi Wijaya selaku anggota KPU DKI Jakarta. Ya. Selamat bergabung, Pak. Ya, terima kasih sudah diundang. Ya, dengan senang hati. Selanjutnya sudah bergabung juga bersama kami pengamat komunikasi publik, yaitu Mas Reska Herlambang. Halo, Mas Ersan. Terima kasih. Dan selanjutnya, selamat datang juga kepada peneliti dari BRIN, yaitu Mas Vincent Simanjorang. Halo, Mas Ersan. Sudah bergabung bersama. Terima kasih, TVRI, pemirsa tercinta. Ya, dengan senang hati. Dan selanjutnya sudah bergabung juga Brilian, selaku perwakilan dari Gen Z. Yang juga mahasiswa sekarang aktif ya sebagai pemilih nanti di kontestasi pemilu 2024. Baik, bicara terkait dengan reformasi pemilu tentunya guna juga untuk cara meningkatkan partisipasi pemilih dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Dari sudut pandang KPU sendiri, apa sebetulnya reformasi pemilu yang saat ini sudah dilakukan? Ya, ada dua hal penting dalam reformasi pemilu di Indonesia yang berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi. Satu, pemilihan presiden secara langsung yang diawali dari Pilpres 2004. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan pemilu serentak antara Pilpres dengan Pileg. Yang itu dimulai dari pemilu 2019 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian reformasinya lewat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sebagaimana kita ketahui, menserentakkan pemilu presiden dengan pemilu legislatif ini, studi di berbagai negara itu meningkatkan voting turnout atau tingkat partisipasi pemilih. Asumsi itu terbukti di dalam pemilu 2019 bahwa partisipasi pemilu di Indonesia itu sangat tinggi, yaitu 81,9%. Artinya lebih dari target prolegnas, target dari Bappenas yang 77,5. Ini mencapai 81,9. Tetapi salah satu kriteria pemilu demokratis menurut standar internasional adalah partisipasi yang bermakna. Apa itu partisipasi bermakna? Tidak hanya bicara soal kuantitas, datangnya pemilih ke TPS. Tapi pemilih ini bisa memilih dengan cerdas, memilih dengan baik. Dia bisa menyalurkan aspirasinya sehingga akan terpilih calon-calon pemimpin yang baik dan berkualitas. Pak Vincent, bagaimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan kematangan berpikir masyarakat tentunya, mungkin dengan melakukan berbagai riset dan juga lain sebagainya. Mungkin ada pandangan tersendiri dari Mas Vincent? Ya, jadi yang perlu kita ingat adalah pemilu ini adalah buah dari perjuangan reformasi kita di 1998. Buah dari apa yang diperjuangkan pahlawan-pahlawan reformasi kita yang juga gugur. Oleh karena itu, ini kan proses maturitas, kematangan terus. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dudi, bisa kita hinggap pilkada pemilu serentak, pilpres serentak ini. Ini perjuangan yang luar biasa gitu. Harus kita apresiasi perjuangan para penyelenggara negara gitu. Namun kita juga harus reflektif. Masyarakat itu perlu ada namanya nudge itu, dorongan dari mana? Dari keteladanan-keteladanan yang dilahirkan oleh partai politik yang harusnya mendidik mereka. Nudge dari mana? Dorongan-dorongan baik dari para penyelenggara pemilu. Nah, kita bisa lihat masih ada beberapa permasalahan ya yang dilihat oleh banyak masyarakat. Pertama, masih high cost. Menurut beberapa penelitian, beberapa calon atau apapun itu harus mengeluarkan banyak biaya untuk kampanye dan lain-lain ya. Lalu kemudian kita bisa lihat masih samar-samar, kita masih dijadikan objek, belum subjek. Khususnya bagaimana keterwakilan perempuan. Nah, ini juga apakah kuota 30% ini apakah cuma formalitas atau bagaimana? Karena kenyataannya belum terwakili. Lalu belum lagi kita lihat aspek yang lainnya. Masih ada lagi perjuangan para penyandang disabilitas, bagaimana supaya bisa mereka menjadi anggota legislatif. Bisa mereka bisa menjadi senator. Karena peluang-peluang seperti ini yang harus dibangun untuk pemilu yang inklusif. Nah, oleh karena itu, menurut saya, inilah momentum kita bersama, terus kita perbaiki, lalu kita manfaatkan era digital ini, betul-betul menjadi pemilu yang bermartabat, seperti yang saya sampaikan ya. Ya, untuk apa? Karena goal akhir daripada perjuangan demokrasi kita tahun 98 adalah kedaulatan rakyat. Ya. Masyarakat yang maju adalah makmur. Baik, setuju, Mas Vincent. Dan terkait juga dengan hal ini, untuk kamu, Brilian, bagaimana tanggapan kamu terhadap reformasi pemilu yang juga sudah berjalan seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Dodi dari KPU yang saat ini pemilihan umum sudah berlangsung secara serentak?
mungkin di era digital ini sebagai mahasiswa seharusnya Gen Z itu dapat lebih matang lagi untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di era sekarang ini. Karena terkait big data juga memberikan kita profiling dari masing-masing kandidat. Dan kira-kira dampak apa yang akan terjadi ketika mereka memimpin gitu. Ya, indikator apa sih sebetulnya yang kamu berikan untuk pemimpin ideal menurut versi kamu sebagai pemilih muda? Ya, bagi saya pribadi, seorang pemimpin tidak hanya beraksi lewat kata-kata. Ya. Namun, harus juga perlu bukti dari apa yang dia sampaikan. Seperti itu. Ya, baik. Mas Rizka, jika bicara mengenai apa yang diharapkan oleh para pemuda ini, seperti pemimpin jangan hanya pandai berbunga-bunga kata dan lain sebagainya, namun juga pandai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Bentuk komunikasi apa, Mas Rizka, yang perlu dimaksimalkan kembali oleh para pemimpin sehingga terkadang kita ini sudah takut duluan dibohongi gitu loh oleh bunga-bunga kata PHP ini. Gitu ya? Betul sekali, tapi tidak semua calon pemimpin seperti itu dalam menerima atau menyerap informasi yang disampaikan lewat komunikasi para calon legislatif ataupun calon pemimpin ke depannya. Selama ini bisa kita lihat kan hanya bisa mengkritisi, kemudian menyampaikan sanggahan melalui ruang-ruang terbuka. Tapi apakah kami diberikan ruang misalnya sebagai masyarakat untuk menyampaikan? Misalnya Pak Dodi sebagai gubernur misalnya. Saya komplain dengan Pak Dodi. Nah, sejauh mana komplain ini bisa diakomodir, Mas Elzan? Ya. Nah, hal-hal inilah yang bisa meningkatkan demokrasi indeks kita di Indonesia. Kita tidak hari ini bicara mengenai siapa tokohnya, programnya apa. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan space of works, bagaimana bisa membuka kerangka berpikir konstituen kita, masyarakat kita, untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Baik. Jangan sampai seperti, mohon maaf ya, pergi kita ke kantor pos, kita bawa surat, kita pos surat kita, kita kirim, penerima diem aja. Atau hanya mengkonfirmasi misalnya pesan sudah diterima. Tapi kita nggak pernah tahu kabarnya apakah surat yang sudah dibuka, sudah dibaca, ataupun sudah dibalas. Jadi artinya ini perlu konstituen yang aktif dan harus peka terhadap perkembangan politik secara konstruktif. Itu berarti WhatsApp-nya nggak centang biru. Nah, cuma itu biasanya WhatsApp-nya centang biru. Dibaca, gitu. Tapi sekarang centang biru juga nggak kebanggaan, Pak, karena berbayar. Jadi bukan itu, validation value yang real dari masyarakat. Gitu. Itu berbeda topik ya, kalau yang centang biru benar. Centang birunya baik, beda. Sedikit intermezzo tadi, dan kita kembali ke Pak Dodi dari KPU. Panggil Kak Dodi juga boleh lah. Kak Dodi ya, supaya lebih akrab ya kita. Ini bagaimana cara melibatkan lebih banyak para pemuda untuk dapat meningkatkan pemilihan ini, Mas? Di, ya. Terkait juga dengan, tadi kita membahas juga bersama Mas Rizka dan juga ya. Pemilih muda kita. Jadi partisipasi yang diharapkan oleh dalam pemilu kan partisipasi yang bermakna ya. Partisipasi bermakna itu artinya pemilih bisa memilih dengan cerdas, dengan kualitas. Jadi kalau bicara soal kandidat, pasti yang diingat adalah kandidat capres. Yep. Tapi jangan lupa masih ada 4 jenis pemilu yang lain yang sampai akhir tahun bahkan ya Pak. DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, ada senator. Pemilu DPD. Sudah pernah dicermati belum calon-calon DPD? Senator. Calon-calon senator kita, yeah. Calon-calon DPRD provinsi, kabupaten kota. Ini banyak yang belum tahu masyarakat. Jadi KPU sudah mengumumkan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota dan Dewan Perwakilan Daerah. Itu silakan dicermati. Nah, bagaimana supaya partisipasi kita bermakna? Tadi ada masukan dari Pak Vincent soal pemilih disabilitas. Itu diakomodir dalam Undang-Undang 7 2017 pasal 5 itu disebutkan bahwa kelompok disabilitas itu punya hak yang sama untuk menjadi peserta pemilu, menjadi calon presiden, wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD, DPD, punya hak yang sama menjadi pemilih di pelayanan di TPS, bahkan nanti di 2024 kita prioritaskan. Jadi kalau ada pemilih disabilitas itu nggak antri menurut kedatangan, tapi diberi jalur khusus, jalur ya, khusus ya. Termasuk ibu-ibu hamil dan lansia. Kemudian punya hak yang sama menjadi penyelenggara pemilu, menjadi KPU RI, KPU provinsi, kabupaten kota, sampai menjadi KPPS, itu punya hak yang sama. Baik. Dan sebagainya termasuk keterwakilan perempuan itu dalam ketentuan Undang-Undang 7 pasal 240 disebut bahwa di dalam 3 itu harus ada 1 orang perempuan. Hmm. Itu kami terapkan dengan ketat zipper system itu. Kalau nggak ada perempuan, dia menjadi 2 orang laki-laki itu bisa di-drop. Ya. Dan di DKI kami sudah mendrop beberapa partai yang tidak memenuhi ketentuan. Baik, ini jadi berarti Mas Erzan sebentar ini menambahkan ini menarik apa yang disampaikan
Pak Dodi bahwa ketika kita bicara pesta demokrasi 2024 itu tidak hanya bicara Ganjar, tidak hanya bicara Prabowo, dan tidak hanya bicara Anies. Ada wakil-wakil rakyat kita yang akan mewakili kita di legislatif. Dan ini tidak mudah untuk memilihnya, apalagi masyarakat yang belum cakap dan peduli terhadap proses demokrasi tadi. Kita ada DPRD DKI Jakarta. Sekarang saya tanya misalnya Mas Erzan, tahu nggak siapa konstituen yang harus dipilih dan apakah kandidatnya sudah dikenali misalnya? Kemudian di level DPD RI misalnya, DPR RI. Dan ini memerlukan kematangan demokrasi yang sangat pas bagi masyarakat seluruh Indonesia. Betul, dan tentunya lebih kompleks dan banyak sekali tentunya kandidat-kandidat yang perlu kita pelajari lagi. Kita beralih ke Mas Vincent. Jika kita melihat sudah ada tahapan-tahapan pemilu sejak awal demokrasi, yaitu sejak pemilu di tahap awal di 2004, kemudian selanjutnya hingga bertahun-tahun berkali-kali pemilu sudah dilaksanakan dalam demokrasi. Apa kira-kira berdasarkan riset yang Anda miliki yang perlu dievaluasi terhadap sistem pemilu, khususnya terhadap reformasi pemilu ke depannya? Ya, jadi kita sudah menjalani ya, setelah reformasi 25 tahun, bakal besar pemilu serentak. Tapi menurut saya yang perlu dibenahi, pertama adalah sudah bergeser kita dari masalah-masalah cost, tetapi lebih kepada substansinya. Jadi kembali lagi ya, kita harus dorong demokrasi yang substansial. Jadi tidak lagi mengejar kuantitas, tapi benar sungguh-sungguh kita ini butuh orang-orang calon-calon yang memang betul-betul merit sesuai dengan kualifikasinya. Lalu kedua yang perlu dibenahi adalah pendidikan politik. Nah ini yang belum jalan Mas. Kita bisa lihat ya, harusnya proses kaderisasi itu betul-betul dari akar rumput. Betul-betul dari jalur bawah ya, betul-betul dia karir politik gitu. Bukan mendadak dia punya modal, lalu kemudian dia bisa menguasai partai tertentu gitu. Baik, Pak, mohon maaf Mas Vincent, untuk pendidikan politik yang dimaksud secara konkret bisa disebutkan? Iya, jadi kita bisa lihat Mas, apakah sudah ditanamkan juga, ini ya satu ya, apakah sudah betul-betul dari pendidikan kita dini, apa itu berpolitik? Nah kembali lagi, politik itu bukan hal yang negatif, bukan hal yang tabu diajarkan kepada mulai dari generasi dini, tapi itu harus ditanamkan dari mulai kurikulum di sekolah, mulai dari tahap menengah, menengah atas, hingga kampus gitu. Lalu kemudian dari sistem kepartaian kita juga harus sungguh-sungguh memang bagaimana mengkaderkan sungguh-sungguh betul-betul kader terbaik. Yang paling penting Mas kita lihat adalah sudahkah sungguh-sungguh teknokratik semua yang dikerjakan? Saya lihat belum. Semua masih fokus pada ini kami punya calon, ini, popularitas saja gitu. Padahal masih banyak persoalan bangsa yang perlu dibenahi. Pak Dodi, ini terakhir ya, ada senator. Kita jangan lupa itu perwakilan daerah. Nah itu yang perlu juga didorong dan itu non partai ya Pak ya, Pak Dodi ya. Orang. Itu betul-betul dia perwakilan daerah. Nah itu yang perlu kemudian masyarakat dicerdaskan. Oh ini loh ada wakilmu juga yang akan menyuarakan suara-suaramu, suara-suara otonomi daerah. Ya. Gitu. Pendidikan politik yang tentunya menunjang pemerataan dan juga penyamarataan setiap perbedaan ya Pak ya, demi kemajuan NKRI kedepannya. Iya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir dari Pak Dodi? Pendidikan politik ini kalau kita lihat di dalam undang-undang kan sebenarnya adalah tugas dari partai politik ya. Karena salah satu tugas atau fungsi partai politik dalam undang-undang partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Dan negara memberikan anggaran cukup besar namanya Banpol atau bantuan politik. Per suara itu kalau di DKI Jakarta mencapai hampir 7.500. Kalau di nasional itu nilainya mungkin lebih besar lagi ya. Itu dana itu diberikan kepada partai untuk melakukan pendidikan politik, melakukan kaderisasi, sosialisasi, mengajarkan bagaimana masyarakat itu atau menyerap aspirasi masyarakat. Belum lagi anggaran-anggaran untuk reses dan sebagainya. Artinya kalau peran itu berjalan, kita harus kuatkan kelembagaan partai politik kita. Gap-gap antara bagaimana masyarakat punya kecerdasan politik dengan pemilu secara langsung itu bisa kita minimalisir sehingga masyarakat akan bisa memilih berdasarkan pada visi, misi, program maupun platform-platform dari partai politik, bukan memilih karena uang, karena kepentingan-kepentingan yang tertentu. Kemudian Erzan juga menambahkan, agak lucu misalnya kalau kita mengajarkan orang tentang pendidikan tetapi kita sendiri tidak mencerminkan orang pendidikan. Misalnya akrobat politik yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air misalnya. Ketika partai misalnya tadi diberikan banpol gitu Pak ya, bantuan politik sekian dana untuk melakukan edukasi atau pendidikan kepada publik. Tetapi ketika bicara teori yang tidak empiris dengan tindakan atau perilaku yang di lapangan, ini sama saja mubazir atau sia-sia. Publik akan melihat bahwa teori tidak dijalankan dengan baik. Nah oleh sebab itu
dalam forum yang terhormat ini saya mengingatkan sekali lagi kepada semua pihak termasuk tokoh-tokoh politik yang sekarang sedang diberikan mandat dan amanat, inilah waktunya untuk melakukan kaderisasi. Inilah waktunya untuk memberikan edukasi karena kita tidak bicara mengenai seberapa besar persentase yang kita peroleh. Kita tidak hanya mengejar parliamentary threshold saja 20% sekian. Tetapi yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana menjelang 100 tahun Indonesia ini sudah siap. Second barrier, third barrier, dan seterusnya. Untuk menyiapkan generasi muda ini yang cakap dan siap. Jadi bukan hanya siap, tapi juga cakap tadi. Jadi jangan sampai nanti kita ngajarin orang untuk jalan yang benar, tetapi kita sendiri justru jalannya yang salah gitu, yeah. Mas Erzan. Jadi potret real teori dan potret real lapangan harus konsisten. Ya, dan harus terrefleksi dari diri sendiri terlebih dahulu. Betul. Untuk bisa dapat menginspirasi orang banyak. Dan demikian dialog kita saat ini. Siap-siap pemilu. Terima kasih Brilian. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih, makasih, Mas Erzan. Dengan senang hati. Terima kasih Mas Vincent. Makasih. Sudah mau bergabung bersama kami dan berbincang secara langsung dalam program dialog Siap-siap Pemilu. Dan terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.